Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel review lesehan. Reviewnya lesehan terus di lantai, guys. Nah, ini belanja lagi. Kita buka aja langsung apa ini ya. Buka langsung. Nah, ini mereknya. Ini mereknya Virtus. Nah, ini barang apa ya? Ini Virtus Wear. www.virtuswear.com. Virtus sampingnya, ada ininya. Ini Blitz coklat size 44. Ini kelihatannya sepatu ini. Sebelah sini. Kita enggak ada apa-apa ya. Langsung kita buka. Set. Nah, ini sepatunya. Gede banget kelihatannya ya, ukurannya ya. Kita buka sampai nggak kelihatan. Angkat ya. Oh. Kita lihat dulu, ini bahannya kayak gini nih, kayak kain ya, nggak tahu namanya apa nih bahannya, kanvas apa ya. Terus di belakangnya ada karetnya, fakudek. Terus ini ada stripping kayak flash ya, kilat, warnanya coklat. Untuk talinya begini nih, tali. Kemudian ada mereknya, tulisan Said, bacanya gimana nggak tahu nih, susah bacanya. Terus depannya seperti ini, samping. Nah, ada ya, seperti ini. Ini informasinya sih, ini enggak dilem. Kalau di deskripsi di lapaknya ini enggak dilem, tapi diinjek, teknologi injek, artinya enggak bakalan jebol, bilangnya seperti itu di deskripsinya, tapi enggak tahu ya, kan ada yang dilem tuh di sini, bawah sendiri, ini sendiri kemudian dilem, ini enggak, sistem injek, jadi udah nyatu lah, maksudnya kayak gitu. Yang ini karet ya, ini karet rubber. Terus bawahnya ya, bawahnya kita lihat. Ini ada pentil-pentilnya apa nih ya? Nggak tahu fungsinya buat apa ini. Mungkin tombol darurat kali ini. Nah, size-nya 44 gede. Nah, mungkin nanti slip kelihatannya nih. Oke, kita buka dalamnya sekarang. Dalamnya ini saya lepas nih. Apa sih namanya? Nggak tahu saya juga. Nah, mau dalamnya noh. Jahitannya kok nyilang-nyilang begini, zigzag ya. Memang model kali. Keren guys, asli guys. Warnanya juga cakep, kalem gitu. Ya. Nih kalau yang pengen lihat dari dekat ininya nih. Injeksinya. Oh.
pokoknya keren lah guys, ini kisah asli guys, cakep banget. Oh, nanti saya cobain ya. Oke, itulah tadi unboxing sepatu Virtus model Bleach Brown atau coklat size 44 dengan bahannya kalau nggak salah namanya kanvas, ininya rubber dan sistem injection artinya anti jebol ya. Kemudian jahitannya oke lah, overall oke. Terus di belakangnya ada karetnya, ini mantap, gaul banget nih. Asli keren. Apalagi nih, wah, harga untuk harga saya beli di kisaran 100.000. Cuman 99.000 ya, 100.000 lah harganya. Sangat terjangkau. Mudah-mudahan awet ya. Nah, bagi teman-teman yang pengen nyobain langsung beli aja. Linknya ada di deskripsi. Saya beli di situ. Oke. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan komen tentunya ya. Sampai ketemu di unboxing dan review berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.